Halo, kembali lagi channel YouTube Opini Bonsai. Apa kabar hari ini sobat? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Di kesempatan video kali ini saya akan merubah sebuah konsep bahan bonsai sancang yang saya miliki. Jadi awalnya ini saya mengkonsepnya dengan on the rock ya. Nah, nanti akan saya ubah konsepnya karena saya baru mendapat sebuah inspirasi ya. Jadi ada pelintiran-pelintiran yang menurut saya bagus ya. Dan saya coba untuk merubah seperti itu. Seperti apa prosesnya? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel YouTube Opini Bonsai dapat semakin berkembang. Nah, ini dia sahabat dari dekat ya. Jadi pohon ini bergaya on the rock. Nah, ini akan saya ubah konsepnya. Jadi akan saya buat pelintir ya. Ini dia. Nah, ini sudah lumayan sih ya. Lumayan besar akarnya. Inspirasi dari sini nih. Jadi dari sinilah saya ingin merubah konsep dari sebuah bahan bonsai sancang ini. Serupa tapi tak sama. Di sini untuk media saya masih menggunakan media lamanya dan hanya saya akan menambahkan sedikit pupuk dekastar ya di atasnya ya. Nah, di sini juga saya menggunakan plastik yang saya isi dengan tanah untuk tatakan ya teman-teman ya, jadi supaya akarnya menyamping. Melakukan pemilihan cabang-cabang tanaman.
sahabat, mungkin seperti ini dulu ya untuk prosesnya. Nanti kedepannya pasti akan banyak mengalami perubahan ya. Saya hanya membuat alur batang dulu seperti ini, batang yang bergerak seperti ini, dan ini akan menurun seperti ini. Mungkin kedepannya saya akan menggunakan ini atau ini ya. Jadi saya akan melihat dulu perkembangannya seperti apa. Jadi saya akan menggunakan ini atau ini. Ini mungkin di press atau seperti apa nanti kedepannya. Jadi nanti akan saya update videonya ya. Oke sahabat, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam hobi ini bonsai.